kita coba ya guys. Dapat lagi ya tiganya, mantap. Hello guys, welcome back to my channel. Nama saya Om Pahan dari Astral The World. Salam wadaw. Oke guys, mungkin agak sedikit berlebihan sih. Kali ini gua akan main Let's Get Rich lagi guys. Nah, buat teman-teman yang kemarin ngambil Dark Eolin, kalian nggak ngambil kan? Itu kayaknya sih nggak begitu bagus loh guys. Nah, yang kali ini juga lumayan ya. Ini karakter yang cukup lumayan. Sebenarnya sih nggak dibilang GG Valentine Naomi ya, karena ini lagi Valentine. Jadi dia keluarin kartu yang kayak Valentine-Valentine gitu guys. Jadi kalian jangan tertipu sama keimutan dia. Ini kelihatannya cukup GG juga nih guys. Tapi buat temen-temen yang nggak mau ngambil juga nggak apa-apa juga sih. Karena ini juga dibilang GG sekali, nggak juga. Jadi kenapa gue ambil? Karena calawan ini gue main kalah terus guys. Tiap kali main kalah. Ini gimana ini? Soalnya gue nggak punya pendan bola. Pendan bola itu penting banget buat calawan dan gue nggak punya. Dan ya itulah. Makanya gue akan coba ngambil kartu baru ini guys. Dan kalian bisa lihat ya sendiri ya, gue ada 3 guys Mnemeon. Dan gue akan coba meng-awakening Mnemeon guys. Jadi gue akan coba ngambil Mnemeon. Jadi bukan ngambil Mnemeon ya, jadi gue akan coba meng-awaken ya. Yang namanya awaken pasti statnya lebih bagus lah ya, harusnya daripada Mnemeon biasa. Yang biasanya Mnemeon biasa itu 60% jadi 75% guys. Nah, gua sell dulu ini ya. Gua sell dulu. Nah, oke, kayaknya space-nya udah cukup lumayan ya, dari 398 dari 800 guys. Oke, jadi gua akan langsung ambil aja nih. Gua akan coba ngambil dengan 12.800 diamond. Gua berharap sih di bawah 10.000 kalau bisa ya. Tapi ya lo tahu sendirilah, akun gua selalu banget jelek guys. Langsung gua ambil aja ya guys. Oke, kita ke mana nih? Ini kita ke sini aja. Kita ke sini. Nah, seperti biasa ya, gua akan coba ngambil dari sini. Ya, ini gua udah ada A1 A2-nya udah lengkap ternyata dari gua bekas selesain down event tadi. Langsung aja gua ambil ke A3-nya. Kita langsung pencet go to get ya guys. Valentine Naomi Teddy Bear. Nah, untuk kumpulin berapa sih ini perlunya? Oh iya, setiap kali perlu 3 dan ininya perlu 2 S ya. Oh, jadi kita ngumpulin ininya dulu. Terus A plus sama A ini gimana cara dapetinnya? Nggak tahu deh. Oke, kita langsung coba aja. Gue juga nggak tahu. Oke, kita nggak pakai duit ya. Wah, 200 diamond. Nih kelihatannya sih yang 200 diamond gini sih cukup GG ya, guys. Ini karakter ini, ilmunya ini campuran, guys. Dari calawan, dari mana-mana. Ya, nggak dapet. Nggak dapet yang A3-nya. Wih. Kita coba dulu 3 kali. Wow, nggak dapet, guys. Udah hampir 12.000 nih sekarang nih. Sekarang kita coba keluar dulu. Kita kayaknya ada cashback ya. Kita coba ambil dulu cashback-nya. Untuk supaya... ini ada diamond lagi, men. 100. Wes, ambil dulu. Bentar. Gue coba ngambil dulu di sini. Wow. Oke, kita coba ambil di sini supaya kali aja dapat ya yang A3-nya. Dapat A plus nih, mantap. Oke, lumayan ya dapat yang gratisannya A plus loh. Kita coba ambil lagi. Nah, kita coba ambil lagi, guys. Oke, 200 diamond, kita berharap dapat yang A3 ya. Wow, nggak dapat A3. Kita coba lagi. Nggak dapet. Masih belum dapet juga. Udah 11.000. Wow, ini A3-nya sulit ya. Kita bisa lihat di sini A3-nya sulit.
buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu di channel ini supaya channel ini tambah hoki lagi guys, karena ini juga sebentar lagi mau Imlek ya guys. Oke, ya dapat A plus. Valentine. Mantap. Kita coba lihat ada apa aja sih nih, udah dapat apa aja nih. Oke, oh bisa ambil ini. Oke, apa sih nih? Kartu pennya. Oh, oke, jadi udah dapat A plusnya yang ini juga ya. Tinggal A plus yang satu ini, dan wah susah juga ya A3-nya ini. A3-nya susah banget loh. 10.340 guys. 10.340. Kita coba lagi, masih belum juga. A plus GM please kasih gua A plus sekali-sekali di bawah 10.000 kek ya. Apalagi nih karakter kayaknya sih dibilang GG banget enggak juga. Cuman gua kepengen tuker aja gitu loh. Karakternya udah bosen pakai calawan. Yes, dapat A3-nya satu guys. Perlu 4 lagi berarti ya. Kita coba ya guys. Ah, dapat lagi A3-nya. Mantap. Wow, dua kali berturut-turut langsung dapat. Oh, wow, 8.000 sekarang udah jatuh di 8.000, cepet banget ya. Ini 200 diamond sih guys. Aduh, yes, dapat lagi A3-nya, lumayan. Jadi tinggal berapa lagi sih? Tinggal 3 lagi kalau nggak salah ya. Oke, kita keluar dulu, kita coba lihat dulu ya guys. Wah, ini lumayan juga nih, 7.540 sekarang. Wow, jatuh di 7.540. Ah, kita udah dapat S nih kita ambil aja ya. S Valentine Naomi dong. Gua akan berusaha untuk dapetin S Valentine Naomi doll-nya 3 supaya gua bisa awaken Nemion-nya dan ini apa ini? Oh, belum di gua mainin juga. Oh iya, nah ini udah bisa awaken nih sebenarnya nih. Tapi gue nanti dulu ya, gue akan coba ngambil sekali aja gue dapat 3 ya. Gue butuh 3 nih. S Valentine Naomi Doll. Nah, ini tinggal satu lagi. Kita berarti A3-nya perlu 3 lagi. Tapi kita jangan dulu. Kita coba ambil di sini aja yang gratisan dulu. Kita coba lihat. Nah, di bawah-bawah deh ya. Di bawah-bawah. Kita lihat. Oke, guys. Ini apa ini? Oh, Valentine Lover, dapat Valentine Estelle. Gua belum klaim ini. Kayaknya Valentine Estelle lumayan ya. Lumayan gratis gitu. Jago sih, kayaknya sih enggak. Yang namanya gratisan enggak pernah jago deh. Jadi kalian jangan berharap banyak dari gratisan. Nah, kalian menurut gua sih kalian mendingan nabung. Kalau buat pemain baru ya, mendingan nabung sampai 10.000 atau 10.000 lebih. Sebenarnya dibilang susah untuk nabung 10.000 itu enggak juga loh. Asalkan kalian telaten mainin, selesain semua misi, pasti bisa. 10.000 mah gampang ya, berapa bulan juga. Ya, 1-2 bulan lah. 2 bulan. Atau 3 bulan, jangan-jangan nih. 2 bulan kayaknya. Oke, kita coba pencet. Dari tadi belum dapat juga yang A3-nya nih. Secara gratis belum dapat ya, tapi kita coba pencet dulu supaya kali aja dapat gratisan. Jadi kan hemat gitu loh. Kita butuh 3 lagi yang A3-nya. Material A3-nya ini susah banget ya. Oke. Masih belum dapat juga. Aduh, gila nih. Udah berapa kali nih? Cashback juga ini ya. Gak niat nih, guys. Kasihnya satu-satu. Kasihnya 5 dong sekaligus ya, gak? 7.540. Tinggal 7.540. Tapi lumayan kalau misalnya gue nggak dapat Valentine Naomi, amit-amit enggak ya, gue bisa awaken Nemion gue. Tapi jadi mahal. Oke, coba kita lihat. Aduh, masih belum nih. Aduh. Waduh, boro-boro nih. Waduh. Gue jadi mikir-mikir nih kayaknya nih. Ah, dapat satu A3. Aduh. Wah, ternyata 12.000 itu nggak bisa dapat semuanya, guys. Kayaknya cuma bisa dapat satu. Lo mau ambil
Valentine Naomi atau Mom Awaken Nemian. Yes, dapat lagi A3-nya. Jadi tinggal satu lagi, kurang satu lagi ya, guys. Aduh. 4.500 sekarang loh. Wih, gila nih, habis lumayan loh. Ini karakter nggak murah, guys. Ini bukan karakter murah, tapi Nemian udah bisa dapat. Iya, makanya ini kurang satu lagi nih. Kurang satu lagi. Dan gue akan coba ngambil lagi dari gratisan. Kali aja dapat A3 ya, satu. Udah gitu udah cukup nih. Cuman mau awaken Nemian atau gimana ya? Ini gimana sih? Mau awaken atau gimana nih? Awaken aja. Jadi ini yang ngambil. Valentine, kamu demen ya? Oke, kita coba ambil. A3 kasih gua, kali aja hoki. A3, aduh. Ini event 9 hari, guys. Ini event 9 hari, jadi kalian harus sabar-sabar, sering-sering nonton video gua ya, guys. Jadi kalian bisa tahu berapa yang harus kalian simpen diamondnya. Dan rumornya sih katanya sih bakal ada anchor pendant ya, guys. Bakal ada anchor pendant. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nggak mau ambil Valentine Naomi ini, kalian stick sama card kalian yang lama, kalian bisa simpen diamond, akan ada anchor pendant di harinya. Gue sih nggak tahu ya, tapi akan ada anchor pendant kayaknya nih. Soalnya ini 9 hari loh nih kayaknya eventnya ini. Oke, gua coba ambil lagi nih. Tinggal satu lagi A3-nya supaya dapetin Valentine Naomi doll. Kira-kira berapa ya diamond yang gua habiskan? Ini sih masih di bawah 10.000. Tepatnya 8.000. Jadi kalau buat kalian yang yes, dapat langsung. Yes, mantap. Mantap, dapat. Yes, dapat. Yes. Jadi di bawah 10.000, guys. Tapi buat teman-teman yang punya diamond di bawah 10.000, gue nggak nganjurin kalian untuk ngambil Valentine Naomi, takutnya malah nggak dapet dan buang-buang diamond aja. Tapi kalau buat teman-teman yang kepengen cuma dapetin Awaken Nemian karena kalian udah punya Nemian, kalian bisa ngambil, guys. Awaken Nemian chances persentasinya lebih tinggi daripada Nemian biasa ya. Kalau nggak salah sekitar berapa ini Awaken Nemian ya? Kita lihat ya. Awaken Nemian, wah. Ini mantap, 75% guys. Awaken 75%, generate a sense of time. Ada 75%, terus sudah gitu persentasinya lebih tinggi lah. Oke. Ya, jadi gini aja kali ya videonya. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa berikan komentar dan like dan komen ya, guys ya. Jangan di dislike ya, guys. Pokoknya di like yang banyak supaya gua bisa bikin kontennya lebih semangat lagi, guys. Soalnya ini ya kalian bisa lihat sendirilah, pandemi kayak gini nih susah, guys. Kemana-mana nih gue masih bingung nih. Gue masih bingung nih, 57M nih dikesin gimana caranya nih, gue masih bingung, guys. Oke, jadi begini aja. See you guys in the next video. Semoga kalian semua dapat apa yang kalian suka, guys. Kalian kali aja kalian gak dapat karakter ini, tapi kalian dapat jodoh, guys. Buat teman-teman yang belum dapat jodoh di Valentine ini. Dadah.